KPU-nya aja udah penuh dengan pelanggaran. Dari 7 orang yang sesuai peraturan gubernur, hanya 3 yang berdomisili, pemilik yang berdomisili. Sisanya pemilik itu tidak berdomisili. Bahkan ada surat keterangan yang diterbitkan bahwa salah satu panus itu adalah orang yang berdomisili. Surat keterangan itu diterbitkan oleh siapa? Surat pengelola. Pengelola mengantar itu, memberikan itu sebagai surat kepada Kelurahan Ancol, Bapak Rusmin di sini. Dan diterbitkanlah surat keterangan domisili. Saya melihat diduga di sini adanya kolusi, persekongkolan antara pengurus di sini dengan Pemda. Jadi secara diskriminatif, pihak pengelola menerbitkan 5 orang yang diduga itu tidak sesuai dengan persyaratan. Yang 2 ini sesuai persyaratan dilakukan sendiri. Sehingga KPU dibentuk, panusi dibentuk sengaja untuk melakukan sebuah kebohongan. Jadi ini seperti sinetron yang sudah disetting. Kami menjerit-jerit, kami mohon kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Heru, untuk mengambil tindakan menyikapi perampasan hak demokrasi kami di negara kami sendiri. Kami dijajah di rumah kami sendiri. Pemda lewat Disperum itu sudah menutup pintu kami. Kami ini warga yang membayar kewajiban. Sekarang diberikan isu ya, dikeluarkan isu oleh Ketua P3 SRS yang sekarang. Dia bilang di sini warganya tidak membayar kewajibannya. Itu bohong, karena di sini ada warga yang masih juga membayar. Di sini ada 1.700 unit. Kalau Ketua P3 SRS bilang hanya 60 unit, lalu bertanggung jawaban sebagai Ketua P3 SRS. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.